Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel kami Masai Akwati. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita, boleh bantu subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan ya info-info seputar ikan hias dari kami Masai Akuatik. Dan juga bagi teman-teman yang kepo ikan hias yang ada di kami Masai Akuatik, boleh juga di follow ya Instagram kita di Noval Kami Masai, atau juga di marketplace kita ya, ada di Tokopedia sama di Shopee. Linknya ada di deskripsi teman-teman, langsung klik aja. Oke teman-teman, kali ini kita masih ada di Mikoma Bandung ya, tepatnya di Marine Park ya, Marine Park in the Beach, ada di Bandung ya, di Kopo tepatnya teman-teman. Di sini tempatnya enjoy banget teman-teman ya, ada kayak pasir-pasir pantai, jadi vibe-nya vibe pantai banget teman-teman ya. Kita nggak cuman main di sini ada kontes teman-teman ya, berdampingan dengan kontes koki teman-teman ya, yang kita mau liput karena tadi udah ya tentang koki ya, sekarang kita mau liput tentang lohannya teman-teman ya. Lohan jenis apa aja sih yang dilombain di sini, kemudian ada beberapa jenis lohan ya yang dilombakan, kemudian penilaiannya, aspek penilaiannya itu seperti apa sih yang lohan yang ada di sini itu, nanti kita bakal liput ya gimana penilaiannya gitu, penjuriannya seperti apa. Pokoknya stay tune aja ya di kita. Oke teman-teman, kita langsung lihat ya kontes lohan ya. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam. Di sini sih sebenarnya kontes koki ya, cuman ada side-nya lah, ada kontes lohan juga mini kayaknya ini, mini kontes. Karena tadi kita udah nge-review yang ikan koki, sekarang kita nge-review yang ikan lohan teman-teman ya. Wah ini lihat teman-teman ya, mantap banget nih, gede-gede nih, jenong-jenong. Nanti koreksi aja sama teman-teman ya, soalnya saya kurang tahu, kurang paham ya tentang perlohanan ini teman-teman ya, nama-namanya mungkin ada yang salah, mungkin koreksi aja di kolom komentar teman-teman ya. Kayak ini ada FMB tuh, free marking base mungkin ya kalau nggak salah teman-teman, FMB tuh. Karena gede-gede ya, ini kayaknya ukuran yang medium mungkin ya teman-teman ya. Wih. Yang sebelah sini teman-teman lihat, agresif banget ya karakternya, lihat bonding teman-teman. Eh kita lihat lagi sana ya, kayaknya makin banyak juga jenisnya. Sebelah sini bagus banget ini markingnya teman-teman, ini masih FMB juga ya, free marking base kayaknya. Sama ya di bawah, cencu kalau ini ya, cencu nih, kalau yang bawah cencu, nggak tahu bedanya apa ya kalau ini lihat tuh. Kita sebelah sini teman-teman, ini yang babynya ya kayaknya ya, kecil juga udah jenong teman-teman ya. Kalau di sini nyebutnya cilnong, kecil jenong, cilnong, FMD, remarking, D-nya apa ya, teman-teman? Ada yang tahu, teman-teman? Ini bagus juga nih, kecil-kecil juga udah pada jenong ya. Warna-warnanya sama markingnya juga udah pada jelas. Keren, teman-teman. Ini juga tuh. Merahnya bagus, kayak merah api teman-teman, keren ya. Kan emang lohan itu kan emang asalnya dari silangan-silangan ya, silangan dari jenis-jenis ikan secret Amerika ya, kayak simpilum, terus ada red devil, kemudian ada apa namanya kayak pieja-piejaan kayak gitu teman-teman ya, di ya di silang-silang, jadi benar-benar yang keluar yang sekarang itu hasil yang udah hybrid ya kayak gitu teman-teman.
Sensu juga teman-teman ya. Keren keren. Ini jenong banget teman-teman ya. Kayak mau meledak kepalanya. Serunya piara ikan lohan itu ya ini bisa ngikutin tangan kita ya, sama mungkin kayak kita piara ikan cana ya, kayak gitu. Dari agresifnya dia itu tuh yang bikin seru, malah suka bisa bonding juga teman-teman ya, jadi jinak banget gitu. Setiap kita mau ngasih makan, terus tangan kita nyamperin ke kaca, dia pasti nyapa kita gitu. Serunya itu. Ini masih cencu ya teman-teman ya. Ini bagus banget ini. Keren nih merahnya. Keren banget. Wah, kalau ini yang ini beda teman-teman ya warnanya. Ini GBB Golden Bass ya. Golden Bass ya. Warnanya jadi emas keperahan gitu ya, teman-teman ya. Golden Bass tuh. Ini juga sama masih Golden Bass. Oh, ini bagus banget teman-teman nih. Ini merah banget. Wow. Keren banget ini teman-teman. Merahnya. Wih, menyala tuh abangku. Menyala banget ini. Bagus ya teman-teman ya. Mungkin harganya juga kalau udah ke kelas kontes gini kan bisa sampai ya jutaan ya, bahkan bisa belasan juta kalau udah benar-benar ikan kontes gini malah. Keren teman-teman. Yang jadi penilaian itu ya kayaknya markingnya ya teman-teman ya mungkin ya, terus kayak adaptasinya mungkin ya teman-teman ya, karakternya. Ini bagus sih, masih Golden Bass teman-teman. Golden Bass ke sini teman-teman, ada apa lagi? Oh ini yang kecil-kecilnya teman-teman ya, jenis-jenis yang cilong, kecil jenong. Ini cencu ya, CCD, jenis-jenis cencu. Si Paud, anak Paud, cencu markingnya kayak gini ya teman-teman ya, kayak rapat-rapat ya. Wih, agresif kecil-kecil juga ini mah, sudah barbar teman-teman nih, calon-calon juara. Ini udah pada jenong banget. Kita lihat lagi. Wah, ramai banget di sini teman-teman ya. Ini masih cencu teman-teman. Kita coba lihat ke sebelah sana ya teman-teman ya. Cencu juga sama. Kayak tangpa ya teman-teman. Tangpa mungkin ya teman-teman. Tangpa ya. Bagus, ada oranye-oranye teman-teman.
lucu. Lucu tuh. Udah mulai ramai ini ke sore teman-teman nih, udah mulai banyak orang. Ada dari panitia juga, kemudian dari pengunjung juga udah mulai datang sini teman-teman. Karena kalau tadi siang lumayan panas mungkin ya. Jadi kayaknya mulai ramainya dari sore ke malam kayaknya teman-teman. Bagus sih, rapet banget ini. Dia masih agak malu-malu. Malu-malu ikan ya teman-teman ya, bukan malu-malu kucing. Kita lihat sini, belah sini ada apa aja. Remarking FMB. Bagus. Yang jadi itu apa? Prosesnya ya teman-teman ya, yang jadi sulit itu prosesnya. Proses kita untuk jadi ikan kontes seperti ini kan butuh waktu teman-teman ya, butuh ketelatenan juga, harus ada ilmunya teman-teman ya, nggak asal-asalan. Walaupun ikannya emang punya genetik awalnya bagus ya teman-teman ya, kalau kita perawatan ya deh, perawatannya salah, mungkin nggak akan bisa masuk kontes ya, malah jadi melenceng jauh teman-teman. Karena di perawatan itu kan ada namanya pakannya ya, terus pergantian airnya, kemudian alat-alat yang dibutuhin ya, kayak filternya, mungkin pakai heater juga, kan lebih kompleks ya teman-teman ya, untuk kita keep itu sampai akhirnya bisa ikut klasifikasi, masuklah lolos untuk kontes itu teman-teman ya. Teman-teman kalau kita simpan di kamar itu ya penghilang stres ya teman-teman ya. Ya rata-rata ikan gitu sih teman-teman ya, sebagai apa penghilang stres teman-teman, jenuh mau pas lagi di kerjaan atau apapun gitu, di ketika kita lihat ikan di akuarium ya bawaannya ya jadi langsung lumayan lah, bebannya bisa hilang gitu. Kita kesini lagi teman-teman. Kayaknya penjuriannya masih belum ya teman-teman ya, mungkin besok mungkin ya, soalnya masih ada satu hari lagi teman-teman. Kayaknya masih beberapa juga ada yang kosong, tanknya mungkin lagi apa ya, ikannya ya masih loading ya teman-teman, karena besok terakhir dan mungkin penjuriannya besok teman-teman. Ini udah kayak apa kemarin aja tuh, kayak diketok diketok magic, jadi kejelung kayak memar kayak balon teman-teman nih, tuh kayak berat sama kepalanya. Berat sama kepala teman-teman. Nah sini KLS apa ini teman-teman ya? KLS apa teman-teman? Ada yang tahu? Boleh kasih tahu kita ya? Kayaknya kampa gitu. Kampa. Wih, agresif banget. Keren. Atau klasik ya, KLS klasik kayaknya ya, lohan klasik teman-teman. Tuh lagi loading ya teman-teman ya. Iya kayaknya besok sih ya untuk ininya, untuk penjuriannya kayaknya besok, karena ini masih ada beberapa yang masih loading ikan ya teman-teman ya, masih mecerin airnya juga teman-teman.
kita sana ya, kita lewat. Oke teman-teman, kita lanjut lihat ya ikan yang dikontesin di sini, lohan teman-teman. Di sebelah sini, wah ini paling bagus nih teman-teman ya. Jenis yang favorit saya sih. Golden Bass ya teman-teman. Perpaduan antara merah, putih, ada keemasan juga teman-teman. Kelihatannya sih kayak apa ya, polos, cuman ya apa ya, antara merah, ada warna merah, ikan warna, ada warna merah tuh kayak terlihat spesial teman-teman. Itu ada untulannya, ada ikan perot ya. Golden Bass, di sini banyak Golden Bass teman-teman. Oi. Keren ya. Masih Golden Bass juga teman-teman. Ini bagus ya, kecil juga tapi kayak apa ya, proporsional banget sih badannya teman-teman. Jenongnya bagus gitu. Ini keren sih ini. Kayaknya bakal masuk mungkinnya nominasi ini ya, juara teman-teman. Ini bagus nih. Badannya ngotak juga. Hey, agresifnya juga karakternya, lihat teman-teman. Bagus, cepat adaptasinya. Di bawahnya kayaknya masih ada ya, Golden Bass juga sama. Cuman tadi kita lihat dari yang pertama, mungkin ini salah satunya mungkin bakal jadi ini ya, masuk nominasi ya ini ya. Sama yang depan tadi tuh, yang paling ujung sana juga, ini kayaknya bakal masuk ya. Ini bagus nih. Kalau dari warnanya, ya saya juga nggak tahu sih teman-teman. Ini lebih ke dari diri sendiri aja ya, penilaian dari saya ya. Yang menurut saya bagus gitu. Masih pada ini loading ikannya teman-teman. Masih ini, masih apa ini, CCB itu cencu ya teman-teman. CCB lagi dikuras setengah. Kayaknya ganti air teman-teman ya. Kayaknya udah berapa hari mungkin di sini? Mungkin ada 1-2 hari ikannya di sini. Biasanya kalau ikan itu nggak mendadak masuk ya teman-teman ya, butuh waktu dulu biar dia nunggu perform pas kontesnya itu. Biasanya 1 atau 2 hari ya ikan harus udah ada di lokasi, lalu ya mulai proses adaptasi dari mulai penggantian air, terus pemberian makannya juga kan. Biasanya kalau ikan udah bisa makan, berarti itu udah stabil ya teman-teman ya, ikannya ya. Terus gerakannya juga ya, aktif ya. Ya kayak gini teman-teman. Berarti itu udah nemuin performnya gitu. Udah stabil. Kalau yang masih diem, terus gak mau makan juga, itu berarti perlu penanganan khusus ya, entah dari orang sininya atau dari ownernya ya, owner yang ngikutin kontes ini teman-teman. Tapi rata-rata sih kalau kayak lohan gini biasanya dikirim, dan ownernya itu ya berada di luar kota biasanya, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Si ikannya itu di kirim ke sini, kemudian nanti kalau udah ada penilaiannya biasanya secara online baru dikabari hasilnya, kayak gitu teman-teman. Walaupun ada juga beberapa yang emang orang Bandung yang ya langsung aja ya, langsung kita display di sini. Wah keren banget teman-teman. Ya ini site-nya teman-teman ya, selain ada kontes hoki ya, utamanya itu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, udah kita lihat-lihat yang muter-muter kontes ikan lohan yang ada di sini teman-teman ya.
beragam jenis ya teman-teman. Mungkin ada yang salah penyebutan, nanti mungkin koreksi aja sama teman-teman ya. Karena saya sendiri pribadi kurang begitu paham ya tentang perlohanan ini, dan saya juga belum pernah nyari ikan lohan sih teman-teman ya. Nanti koreksi aja teman-teman ya. Pokoknya ikan-ikan yang dikontesin di sini keren-keren teman-teman ya. Kualitasnya juga ya, untuk kontes itu kan perlu treatmentnya itu ya, yang bikin si ikan ini perform banget teman-teman. Seperti contohnya yang di belakang ini teman-teman ya, keren banget. Jadi gitu teman-teman ya, mudah-mudahan informasi dari kita bisa membantu teman-teman ya untuk mengetahui jenis-jenis yang ada di kontes, kemudian seperti apa sih ikan lohan ya yang memenuhi kriteria kontes itu, seperti apa ya dari bentuk fisiknya itu, seperti itu teman-teman ya. Makasih banyak udah saksikan channel kita, kami Mas Saya Akuatik. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan ya info-info seputar ikan hias dari kami Mas Saya Akuatik. Untuk teman-teman yang kepo ikan hias yang ada di kami Mas Saya Akuatik, boleh di follow aja di Instagram kita di Novola Kami Masai, kemudian di Tokopedia juga boleh teman-teman, sama di Shopee. Untuk link deskripsinya ada di bawah teman-teman, langsung klik aja. Makasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.